Nah, jadi guys, di sini ada perbedaan ya guys ya, dari tahun kemarin. Nah, kalau Imlek tahun kemarin di samping... Assalamualaikum. Ini kakak siapa namanya? Kara. Kara, dari mana kak? Dari Tebas. Tebas ya? Oh, Tebas. Kalau yang tengah ini kakak siapa namanya? Tepi. Dari mana, Moy? Dari mana? Dari Singkawang. Dari Singkawang ya? Wah. Nih tuh, kami lagi selfie. Oke, lanjut ya. Siapa namanya? Dina. Dina, yang ini? Vivit. Vivit, oke. Izin upload ya di YouTube ya. Oke, sama Imlek ya. Iya. Ya. Ya. Ini siapa namanya nih? Mika. Mika, kalau ini? Mira. Mira, dari mana kakak dua nih? Sungai Kunyit. Oh, Sungai Kunyit. Siap, siap. Oke, siap buat Bapak. Kita salam juga buat Bang Ivan. Siap. Benar juga Bang Ivan. Ya, kenal. Ya, siap. Bang Ivan lebih macet. Nah, jadi guys, di sini ada perbedaan ya guys ya, dari tahun kemarin. Nah, kalau Imlek tahun kemarin di samping
sebelah kiri pekong ini nggak dibuka ya. Nah, jadi untuk tahun ini dibuka nih. Wah, cantik juga guys di sampingnya ini. Karena ada replika. Cantik ya. Nah, ini kondisi malam Rabu ya guys. Nah, sini menjadi tempat selfie-selfie nih. Selfie-selfie para pengunjung yang ada di pihak terdama malam ini. Oke, kita lanjut ke luar ya. Nah, jadi ini kondisi dua hari Imlek 2023 di Kota Singkawang ya guys. Tepatnya di Biara Tridharma Kota Singkawang. Nah, ini mau perlihatkan nih. Tuh. Sudah mulai ramai ya. Nah, tuh. Nah, kita berjalan ke sana ya. Kita lihat tuh. Guys, nah jadi gimana menurut kalian nih? Wah, macam kita berada di itu ya, macam di China ya, macam kita berada di Beijing. Nah, ini ramai sekali nih pengunjung di sini ya untuk melakukan selfie-selfie. Tuh, kita lihat sampai sana juga sampai ke apa ke Bingin Kona. Nah, yang tadi pergi pandang sana juga keren ya. Oke guys, selamat malam, berjumpa lagi di Kalimantan. Nah, saat ini Bang Ipan berada di itu ya, Kota Singkawang ya. Nah, kemarin Bang Ipan ada di Pontianak. Nah, sekarang Bang Ipan ada di Singkawang. Nah, inilah kondisi di hari kedua di Kota Singkawang. Ini dia nih. Nah, ini Bang Ipan berjalan di Jalan Sejahtera ya, guys ya. Ini ada foto-foto lewat. Jadi masih lagi ramai gitu di mangkap. Di mangkap. Ini sudah lama ya. Ini sedikit ada perbedaan guys dari tahun kemarin ya. Ada sedikit perbedaan. Nah, jadi gimana menurut kalian bagus dan lihat ya tahun kemarin atau tahun ini di komen ya. Oke. Nah, kita bergeser ke itu. Kita bergeser ke biara sudah apa ya, kita ke lagi ramai juga ya. Oke. Nah, jadi Bang Ipan sekarang pindah ke vihara Tridharmanya nih guys. Kalian lihat sendiri tuh. Nah, ini malam Rabu ya. Nah, tuh sudah ramai nih. Oh, asik guys ya. Nah, jadi malam ini Kota Singkawang juga seperti Hongkong, juga seperti kita berada di Chinese, seperti kita berada di Beijing. Nah, inilah kondisinya di Kota Singkawang ya. Baik, hari kedua banyak warga-warga jadi foto-foto di momen karena ini kan momen sekali guys. Nah, jadi biasanya Kota Singkawang ini banyak didatangi oleh itu ya, oleh warga-warga dari luar Kalimantan di tempat wisata ya, karena Singkawang ini wisatanya banyak juga dari pantai, bukit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, apalagi setiap tahun ini ada Imlek, ada Gome, jadi banyak pengunjung dari luar yang datang ke sini. Jadi, maaf kalau misalnya video ini saya banyak kendala sendiri, tapi bahwa teman. Nah,
Oke guys, nah hari ini Bang Ipan ada di ini. Belakang Bang Ipan nih ada ladies. Nah, ladies. Ini siapa namanya nih? Mika. Kalau ini? Mira. Mira, dari mana? Kakak dua nih? Sungai Kunyit. Sungai Kunyit guys. Nah, Sungai Kunyit di sini. Ini teman kamu nih, liburan ke ataupun pengen sini ke ataupun ingin berjalan-jalan? Itu aja nih. Itu aja. Jadi siapa namanya? Itu? Mika. Yang ini? Mira. Mika, Mira. Oke. Mohon izinnya nanti Bang Ipan upload YouTube ya. Ya, ya nama YouTube saya Ipan Kalimantan. Ipan Kalimantan. Ipan Kalimantan. Ah, bercabang ya. Ini tonton aja ya. Oke. Okay. Nah, jadi kita ya guys, Bang Ipan lagi berada di ini nih. Ada di Kerinci, Kerinci. Karena tahun ini itu adalah tahun Kerinci. Nah, kalau tahun kemarin itu sionya itu macan, nah sekarang kelinci. Nah, sekarang kita muter-muter lagi, kita jalan-jalan. Nah, kita lihat-lihat. Nah, ya beginilah suasana malam Imlek yang kedua. Nah, jadi guys, nah ini Bang Ipan mau ini nih, mau nanya kakak-kakak di depan Bang Ipan nih. Ini assalamualaikum. Ini kakak siapa namanya? Kakak. Kakak dari mana kak? Dari Tebas. Tebas ya? Oh Tebas. Kalau yang tengah nih kakak siapa namanya? Saya Talia. Talia sama sama kak dari Tebas. Kalau kakak ini? Saya Risa. Risa dari mana? Sambas. Oke. Mohon izin upload YouTube ya. Ya nama YouTube saya Ipan Kalimantan ya. Nah kalau mau follow IG juga boleh nanti saya follow back. Ipan Kalimantan juga. Nah nih guys. Nih kondisinya guys. Nah ini hari kedua Imlek ya di kota Amoy Singkawang. Nah jadi kota Singkawang ini banyak dikunjungi oleh wisata luar ya guys ya. Nah tuh jadi kalau tiap tahun ya seperti ini ya kota Singkawang meriah. Nah karena kota Singkawang ini untuk mayoritas itu emang orang Chinese ya. Nah emang Pontianak jadi agak sedikit berbeda kalau di kota Pontianak ya. Nah macam kemarin kan Bang Ipan di kota Pontianak itu hanya di Gajah Mada aja. Nah kalau ini hampir merata ya, kalau di Singkawang hampir merata dikelilingi oleh lampion-lampion guys. Nah tuh. Ini guys ada Amoy, dua Amoy. Nanti Bang Ipan coba tanya dari mana ya. Amoy. Wah, Moy lagi selfie. Dari mana, Moy? Dari mana? Dari Singkawang. Dari Singkawang ya? Wah. Nih, tuh. Amoy lagi selfie. Oke, lanjut, Moy ya. Moy. Ini Amoy siapa namanya, Moy? Amoy siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Dina. Dina, yang ini? Pipit. Pipit, oke. Izin upload ya di YouTube ya. Oke, sama Imlek ya. Iya. Ya, yuk.